kejadian aneh nggak? Ada. Ceritain dong, aku mau dengar nih. Ya itu, aku waktu itu sama tetanggaku dikasih makan, ditaruh kamar, kamarnya juga gelap banget. Aku dikasih makan sama kepiting. Kepiting hidup? Enggak, udah mati. Terus? Ya kepiting itu juga kesukaannya tuyul-tuyul. Loh, emang awalnya kenapa? Kamu kok bisa dibawa tetangga kamu? Ya, kalau dia tahu sih maunya gimanain aku, menyakitin aku. Kenapa kok kamu mau disakitin? Nggak tahu. Tiba-tiba kamu diculik? Iya. Dibawa ke rumah, lalu? Dikasih makan kepiting. Terus habis dikasih makan? Terus ada tuyulnya dapet. Ada 3. Sama injak. Yang duanya gimana? Emang gak marah? Marah. Marahnya gimana? Soalnya nganu aku juga, nyakitin aku. Iya gitu. Ada pengalaman yang bikin gak tersedia gak? Waktu masih sekolah, waktu TK deh. Ada. Gimana tuh? Waktu sekolah sih aku lihat barang-barang halus kayak setan gitu. Aku bilang ke mama sama ke para guru, ke temen-temen, tapi dia nggak percaya, malah ngilang aku gila. Oh iya, siapa yang bilang kayak gitu? Guruku. Ngomong kayak gitu? Iya. Terus tata bilang apa ke gurunya? Yang gak marah sih, padahal aku gak kayak gitu. Ditemenin gak sama teman-teman ya atau dijauhin? Dijauhin. Jadi tata gak punya teman satu pun? Enggak. Kan ada temannya itu satu, itu memang jahil. Enggak tata dok yang dijahili, yang lain-lainnya pun dijahili. Terus saya pesan kalau kamu sampai dipukul, gak usah dibalas, cuma kamu lihat aja nanti anak akan jatuh. Nah benar setelah tata dijambak rambutnya, dia cuma dilihat aja, ternyata dia jatuh sendiri. Oh, 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 oh,
suka bawa boneka kucing? Iya. Kenapa kamu suka bawa boneka kucing? Biar aku nilainya makin tinggi, kayak 100 gitu. Wah, emang boneka kucingnya ngapain? Ya kadang beritahu nilainya. Kamu pas apa, kayak aku kesusahan, aku bilang hadapan-hadapan aja, langsung dia ngomong ini jawabannya gitu. Dia bilang kayak gitu deh. Kucingnya itu kasih tahu kamu jawaban. Waktu itu ya dari kecil aku suka main boneka itu. Jadi waktu itu aku lihat kenapa boneka ini waktu aku ngerjain PR dia hadapan-hadapan sama aku dan ngasih tahu ini jawabannya. Minta. Sarita. Kejadiannya itu malam Jumat Kliwon, tepatnya jam 9 itu bilang, nah ada tamu, mau ada tamu, siap-siap, tamu siapa, terus pokoknya ada. Terus setelah itu saya bukakan pintu, ada suara yang ketuk pintu, Pak. Ada. Sebentar, mau lihat ya.